Coba Arifan, kalau kita ignore kunci harus selalu kita pegang, mau dipegang atau mau dikunci itu semua bisa saja, asalkan jarak antara kunci dengan pintu itu 80 cm. Sebenarnya lihat di bawah sini ada dua titik, ini menandakan area di mana letak posisi sensor. Pintu di kerajaan sliding door ini bisa kita aktifkan atau bisa kita operasikan untuk membuka atau menutup pintu dengan berbagai macam kondisi, mau kondisi pintu terbuka atau pintu terkunci, itu semua bisa kita lakukan. Mari kita coba praktekkan. Hanya dengan mengayunkan kaki saja, pintu sudah dapat kita operasikan untuk itu aja sliding door. Begitu juga dengan untuk menutupnya, sama kita lakukan di area di mana posisi letak dari sensor tersebut. Ada beberapa posisi di mana sensor tidak bisa diaktifkan, contohnya seperti di area depan ataupun terlalu terbelakang. Dan juga harus diperhatikan bahwa pintu interdisciplinary sliding door ini hanya bisa dibuka hanya dengan cara mengayunkan kaki, tidak bisa diraba. Contoh diraba adalah seperti ini. Bisa kan? Tapi kalau dengan mengayunkan kaki, kita bisa.